Dan hari ini kami ingin menyampaikan hasil daripada rilkan atau hitungan yang sesungguhnya yang dilakukan oleh tim data daripada paslon nomor urut 1, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono. Dengan hasil sebagai berikut, dari total suara yang masuk yaitu 4.353.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17%. Dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,55% dengan perolehan suara 459.475. Kemudian paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.145.494 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah mencapai 99,9%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki berkas C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 tahun. Ya.